Allah Akbarku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Kebir. Dini. Dini. Allahu Akbar. Oi Dini. Tutup hijab, tutup hijab. Tak ada yang tutup hijab kat sini, oi. Astagfirullahaladzim. Ampun. Paranormal lah ni. Ini buat cari masalah aku ni. Ya Allah. Tak ada masalah cari masalah pula aku. Aduh. Jangan. Aku usaha. Ya Allah tuan ku. Kalau tak aku pecahkan kereta dia ni. Aku pecahkan kereta dia. Sekejap siapa boleh call ni. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala solati halifalah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada kat dalam. Tak ada ke? Oi, Dini! Oi, kau buat apa, oi? Kau pergi mana tadi? Jam 12. Oi, kau ikut aku hunting tadi. Aibir, betul kau ni? Jam 12 nanti. Oi, kau jangan main-main, aku sudah. Wih, gila kau ini. Nak kau ni, biar betul kau ni. Wih, biar betul kau ni. Wih, gila kau ini. Mana? Biar betul ni, geng. Kau bilang tak bangun aku jam 12. Ya. Ya Allah, ya Tuhan ku, tak. Betul-betul, bah. Ya. Ush. Tak, biar betul. Tak, tadi siapa itu? Kau ikut aku tadi kah? Ya, aku tadi ikut kau. Astaga. Mimpi kah apa ini? Woi. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Tidak siapa. Astagfirullahaladzim. Tak, aku sudah starting di jam 12. Ya Allah. Uish, biar betul kau ni. Nak, geng, aku mimpi ke apa ni, geng?
Kasi aku mimpi ke apa ni? Tak, tadi kau pakai baju putih kau... Eh? Tak, tadi aku sendiri pergi ke rumah. Kan kau pakai... Ui, syaitan betul lah, iblis betul. Nah, betul eh. Aku bilang kan jam 12.30 dah sebangun aku. Lepas dari belakang tadi. Papa bilang relax dulu, jam 12 baru start. Nggak, yang... Allahu Akbar. Nah, sekarang kau ikut aku. Sekarang kau ikut aku. Kau kunci pintu, kunci pintu. Sekarang kau ikut aku. Kau kunci pintu. Nanti aku jelaskan. Tadi kau ikut aku sana. Ya Allah. Ya Allah betul ni tengok eh. Ja. Sini kau. Sini. Bila betul kau ni? Ya Allah ya Tuhanku, subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Hai. Nah, ini betul-betul ni. Tak, ni aku main-main sama aku gila. Nah, tadi kau pakai baju apa? Putih ke? Ini. Jing, dia pakai baju putih ke tadi? Baju putih kan? Kalau dia tak aku tak follow aku sekarang ni emergency. Kau baru mula kan ni? Mula wish. Tadi di depan situ kau ikut aku kau yang sini kau. Sini kau. Sini. Oi, astagfirullahalazim. Allahu akbar, subhanallah. Ya. Hah? Bau tu. Bau bangkai di depan ni. Aku nak tahu ni siapa ni. Aku tendang tadi. Sekejap, itu burung hantu. Suara dia jauh, kau makan dia dekat. Geng, mirah mata dia, geng. Tak, kau ni betul-betul ni. Jangan main-main. Ya Allah, kau ni. Tengok, kau tadi kau di sini duduk. Mana ada? Bil, betul kau ni? Dari tadi lagi, kan kita sampai awal tadi. Ha? Lepas dari belakang, kita turun, aku masuk dalam kereta. Ha? Kau cakap nanti jam 12.30 baru start. Jadi aku bilang, okey, kau sebangun saya 12.30. Ya Allah. Tidak, ilah, ilah, tidak, kau di sini tadi. Tadi kau di sini tadi. Ya, dah, aku langsung ke depan sini. Hai. Ini betul ke tak betul ni, ya Allah. Sudah pagi pun dia begini ni. Hah? Kau dengan siapa tadi? Sama kau. Astaga. Aku dari tadi lagi kereta. Astaga, mana. Matilah aku, mana satu betul ni. Ini siapa tadi? Tadi ni siapa? Apa itu? Sekat pula. Jom. Nak kau tengok mana ni? Apa aku buat di sini? Ni? Nampak pemujaan dua orang lagi? Kenapa ni? Ni ada lima orang lagi ni? Nak kau kira sekarang ni? Tak, tadi kau ikut aku tau. Kau ikut aku pergi sini. Aku tadi, kan aku rasa tak mau berkongsi dengan benda tu. Dia tak aku kereta. Aku tidur. Aku jumpa dengan alam gaib
Sampai 12:30. Apa itu? Ada suara tadi, geng, ada suara. Oi, ikut aku tadi. Oi, jalan kita. Jom, jom. Mana mati kita ini kalau begini? Kau pernah kah aku suruh kau bawa teleponku? Ha? Mati. Enggak. Ha. Hei. Betul, betul kau ni. Astagfirullahaladzim, guys. Takbir betul ni. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Eh. Nah, kau jangan main-main weh, lain kali gila kau. Jangan main-main lain kali, gila kau ni. Ya Allah, Tuhan ku, subhanallah, subhanallah. Hah? Sekejap, 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 sekejap. Ujung, 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 ujung. Gila, betul, oi. Oi, jangan main-main, oi, gila. Astagfirullah. Eh, kereta aku sudah kunci kah? Tadi. Allahu akbar, subhanallah. Tak tahu lah habis kahwin, tak tahu, aku tak tahu. Aku tak tahu. Ya Allah, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Nak kau ni betul ni. Hah? Sini, sini, depan ni, ni. Depan, 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 depan. Depan ni, depan ni. Ya Allah. Ish, biar betul ni. Eh, gila ini. Mereka, 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 mereka. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gila juga benda ni. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kejut aku. Benar-benar terkejut aku. Ya Allah. Pergi balik, 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 balik.
isi pak. Ada apa-apa di belakang? Tak kisahlah korang nak cakap berlakon ke apa ke, lantak korang lah, korang punya hal lah. Yang penting dah berlaku. Kalau korang sendiri, hanting aku rasa macam tu, terus ke alam lain lah korang. Masuk kubur korang satu-satu. Kepala korang tu masuk kubur terus. Alah bodoh korang ni. Mana aku ni? Korang anggap ni benda berlakon, berlakon lah. Lantak korang lah nak berlakon-berlakon ke apa benda ke, lantak korang lah. Mampus korang lah lantak berlakon ke apa benda ke. Nak azan dekat sini buat apa nak azan? Azan dekat masjid, alah bodoh betul korang ni. Azan dekat masjid. Aduh, hai korang ni. Biasa pasal-pasal benda-benda begini suara berlakon ni. Biasa pasal-pasal benda-benda begini suara berlaku ni. Benda-benda macam ni korang nak berlakon lah. Sini jumpa aku by one-one. Lagi bagus. Kita tengok benda betul ke tak betul. Tengok benda betul ke tak betul. Kita tengok. Bodoh betul yang cakap-cakap ni. Tapi tak apa, itu dia kan. Mana? Gila lah korang. Masih ada benda-benda yang ada sini. Jack. Okey tak? Jadi tadi dia ni ikut kau kan? Ikut aku. Aku nampak tadi dia ikut kau, dia pergi hilang kan? Kalau boleh balik lah. Kalau boleh balik lah, saya buat. Balik. Itu je aku nak. Balik. Aku pernah kena. Balik. Tak kurang lagi. Yang penting aku dah buat yang terbaik. Apa yang aku buat? Lantak kurang lah. Yang penting aku dah buat yang jujur-jujur. Guys, siapa yang ni apa benda punya, buat sendiri. Kan saya tanya, buat sendiri. Lagi bagus. Saya dah buat yang terbaik apa benda semua. Susah manusia. Manusia nak puaskan hati orang susah, geng. Saya dah penat dah nak puaskan orang. Aku rasa yang 3,000 orang ni datang berjumpa dengan saya buat sama hanting-hanting. Lepas tu buat kenduri arwah tu semua. Alah betul. Malas aku nak puaskan hati orang dah. Aku malas dah nak puas hatikan orang sebenar-benarnya. Banyak aku tengok haters, aku diam je. Sebab nak malas nak melayang kalau budak-budak umur 20 tahun ke bawah. Malas aku diam-diam daripada aku nak mengamuk-mengamuk. Tak ada guna pun aku nak mengamuk. Sebab benda yang betul. Tadi aku nak tidur sekejap. Sebab tenaga aku tadi lepas teraksi. Tak kuat. Aku minta
bangunkan aku jam 12. Bangunkan sehati. Payah misi bila buat parah dia orang mengacau sekejap tu. Tak, itu kawan compok tu tawan. Ha. Hey. Orang dah girigau, orang dah macam ni, orang dah cakap, orang dah letak balik belum, aku makan, aku rebus. Gi mampuslah, orang ke, lilin ke, apa benda kat sini ke, batu ke, semua aku makan. Ha, semua aku makan. Okey, semua aku makan. Nak suruh-suruh aku pergi letak balik lah, apa benda lah, semua aku makan. Ah, ini black Sabahan lah, tak ada gentar punya orang lah. Malah cibai lu orang, kanina. Hei! Aduh, mana betul lah you kurang kat, kurang kita orang dah buat yang terbaik. Denny dekat, rupanya dalam kereta. Tadi aku tengok dalam kereta tak ada. Lepas tu, aku pusing-pusing pun dia tak ada. Entah dia ke mana. Aduh. Eh, jangan kick, mute je, mute. Jangan kick. Kan aku cakap tadi, jangan kick. Mute saja, jangan kick. Jangan kick orang, jangan kick orang. Alah, sibling ni pun satu. Kick orang, jangan kick, jangan kick orang. Ah, jangan kick, mute saja. Ah, jangan kick. Aduh, mute je, jangan kick. Bukan, diorang haters ni memang ada, memang aku akan dah agak dah. Tak apa kak, mute je, biar. Mute saja, biasalah tu. Ini haters ni biasalah tu. Jadi betul lah yang tadi, memang lah, pertama kali boleh mengamuk. Pertama dalam sejarah. Benda yang betul. Benda yang betul tak? Jangan tak, aku tak layan. Kalau tadi aku layan, aku okey. Isu ni yang dia hilang dia ni adalah secara realiti dan betul. Dia banyak kecam lah. Yes. Tak kisah pun. Betul guys, aku tak tidur. Aku bagi topik, aku nak rehat sejak dalam kereta. Aku nak tidur jam 12, bangunkan aku. Sebab kita orang lantak korang. Dah janji pukul 12, baru nak start. Alah bodoh. Aduh, lantak. Korang nak maki hamun aku ke, apa benda ke, bawa ke sana ke sini ke, lantak korang lah. Lantak korang, yang penting aku dah buat kerja aku sendiri. Okey, yang penting minta maaf kepada haters. Memang korang ada, orang cakap, memang korang ada, orang cakap, ada hak untuk bercakap. Tapi aku tak layan, sebab apa? Benda-benda yang, tak, bukan tak berfaedah, tetapi benda-benda yang tak mendatangkan faedah. Boleh membawa gaduh. Lala bergaduh, masuk penjaga, masuk kubur sekali. Korang sendiri kena saya lah macam mana. Saya kalau hunting. Alah, bodoh korang. Tadi bukan Dini. Biasanya Dini bercakap banyak. Dia bercakap banyak. Dah habis ke belik? Belum lagi. Hei, aku tak tahulah benda-benda macam ni. Chill je bang, ya tahu. Tahu haters saya tahu. Dah berapa kali. Pengalaman aku berapa. Dah 2 tahun dah. Aku dalam payung mana geng. Takpelah korang hina aku ke apa ke benda ke, lantak korang lah. Yang penting aku dah buat yang terbaik. Itu benda yang betul. Apa benda lah korang ni. Benda yang betul. Aku malas nak. Siapa yang ada rekod tadi? Cuba send dengan saya nak tengok. Rekod. Sabar Blik, cakap sabaran. Okey lah, tak payah layan. Blik bukan paksa korang percaya pun. Kalau tak percaya, sudah betul. Aku tak paksa korang percaya pun aku. Nak buat paranormal ke apa benda ke. Ini dunia paranormal, bros. Ini dunia paranormal. Ini bukan cuba betul. Nah, ini dunia paranormal, okey? Admin pun satu juga. Jangan kick terus. Mute saja. Jangan sampai aku remove admin, Jangan sampai aku remove admin, gaji tak ada. Okey? Mute saja. Jangan kick. Malas lah. Sabar. Jangan kick. Mute saja. Ya, korang nak apa? Nak call Loy buat apa? Bro. Dah call dah. Nak dari awal. Kukat. Kukat dia orang tak. Kena kick. Kau tengok mata Black King. Dia nak nangis tadi. Mata pun tak hilang-hilang merah lagi. Ni benda betul. Benda yang betul. Cakap berlakon. Benda yang berlakon cakap betul. Inilah manusia. Dia cakap yang betul, cakap berlakon. Lepas tu, dia cakap yang berlakon tu, pura-pura berlakon, pakai pop-pop segala-gala, itu betul. Kita orang buat betul-betul, dia cakap berlakon pula. Inilah manusia. Inilah manusia sebenarnya.
manusia. Okay, betul, saya tak start lagi lah. Saya apa berinteraksi tadi dekat sini. Hmm. Lepas tu saya cakap, saya rehat sekejap dalam kereta. Pukul 12 bangunkan ya saya. Ya Allah, tuanku. Sabar. Alahai. Tu boleh nak pergi balik ke? Saya nak pergi balik tengok tu, tu benda. Ataupun kita balik je lah. Ya Allah, tuanku. Sudah boleh, tak payah layan. Penat, terangkan pun dia tetap. Tak, kecam tu tak ada masalah. Kecam tu tak ada masalah. Okey, aku terangkan eh. Korang rekod. Aku terangkan. Aku hunting bersama dia ni. Tadi. Okey, tadi. Yang kedua, nampak gigi. Yang pertama nampak dekat sini. Yang kedua, nampak dekat benda tu, dekat situ. Lepas tu, aku suruh dia baca. Lala dia hilang. Sekelip mata. Okey, lepas tu saya sebut dia ni. Dia tak menyaut. Walkie-talkie pun tak menyaut. Walkie-talkie kau hidup kan? Test, 1, 2, 3. Lepas tu hilang. Hilang berapa minit aku cari? Dah sampai 10 minit. 5 minit, 10 minit. Dah mati kah? Test, 1, 2, 3. Ai. Betul ke? Ya. Test, 1, 2, 3. Ai. Ni, kau pakai baju putih ke tak? Nanti tengok rekod lah. Baju putih ke, baju apa ke. Tiga ni tengok lah nanti. Bagi saya rekod tadi, saya nak tengok betul-betul juga. Allah, dia ni tidur yang dengan tu menyerupai dia ni. Tak, aku tak tahu. Aku memang tak tahu menyerupai dia ni ke siapa ke malu benda tu aku tak tahu. Tapi aku rasa dia yang ikut aku. Dia yang ikut aku. Saya fikirkan dia main-main rupanya betul-betul. Rupanya benda ni betul-betul. Bukan main-main. Okey. Jadi kepada haters-haters semua, okey, kepada haters dia ni juga, haters saya juga, korang kena fikir secara logik. Ya Allah, ya Tuhanku, dia dah ada dekat sini, kira selamat. Kalau saya call polis tadi macam mana? Tak naya aku. Kalau aku call polis tadi macam mana? Aku tanya korang lah. Macam mana aku call polis dengan bomba sekali? Tak naya aku nanti. Tak naya aku, punya-punya dekat dalam. Tapi dekat dalam yang tadi tu, korang nampak kan aku pusing? Kat dalam kita tak ada. Tak naya aku. Tadi kereta dikunci. Polis. Tak naya aku, geng. Dia kata kau gila. Dia kata aku gila. Tak akan ada orang percaya benda-benda macam ni, paranormal. Tak ada akan manusia yang akan percaya. Diorang cakap kau gila, kau menipu, kau berlakon. Itulah manusia. Kau gila, kau menipu, kau berlakon. Itulah manusia zaman sekarang. Zaman sekarang dah akhir zaman. Tak ada sesiapa yang akan percaya. Percaya cakap aku. Percaya cakap aku. Lillahi ta'ala, geng. Tak ada percaya sesiapa. Tak ada sesiapa yang percaya benda-benda macam ni. Okey. Inilah manusia zaman sekarang yang hati hitam, busuk hati. Itulah orang manusia zaman sekarang. Okey. Jadi jangan percaya zaman sekarang punya orang. Jangan sangat percaya. Sebab apa kalau percaya? Kalau percaya... Dia orang tak percaya, bang. Dia orang tak pernah lagi. Sebab tu dia orang cakap menipu. Itu sebab budak-budak. Ya Allah, ya Tuhanku, korang ni. Biarpun live, biarpun konten paranormal, tetapi apabila terjadi betul-betul benda tu, inilah kejadian dia. Yang penting korang ni, korang doa saja baik-baik. Aku selalu sokong balik dari Singapura. Ini baru sikit, geng. Ini baru sikit. Kalau dia terjatuh dalam gaul, kalau aku terjatuh dalam gaul macam mana? Itu pun menipu. Blake, menipulah. Tak ada lah. Esok pagi pun dia tak live-live lagi ni. Memang menipulah. Mungkin dia balik Sabah. Menipulah Blake ni. Menipulah dia ni. Menipulah paranormal ni. Macam tu juga. Ada tak macam tu? Itu fakta. Ada tak? Boleh nak admin, aku akan nak admin buat apa. Penjelasan dapur sati belum? Penjelasan
bang. Dek aku nak imin sabar. Nak imin. Mana muka ni kan. Sabar geng. Tak puas sebab para stop. Sebab aku dah tak tentu arah. Ha, sebab ha, benda ni tak tentu arah. Ha, benda sana kacau, benda sana sini kacau. Sebelum tu aku buat ni. Ya Allah, Blake, kau tanya diorang lah siapa yang ada rekod. Komen satu. Ha, boleh, okey, tak aku admin. Ha? Sama para tak ada rekod ke? Next time minta admin rekod. Sekejap je. Aku nak 2 jam. Aku nak 2 jam tiba-tiba ada perkara macam ni. Tak apa, kaki kecam memang aku suka berkawan. Sebab apa boleh orang cakap benda ni mendatangkan, apa orang cakap, mendatangkan update kepada diri sendiri. Tak, benda ni betul. Kita orang berdua dekat sini. Bukannya kita orang main-main. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu je lah. Ha, sebenarnya benda-benda macam ni pun benda yang tak logik akan jadi logik. Ha, macam tu, bukan aku tak layan dia. Aku layan. Ha. Ni aku tak percaya sini. Tiba-tiba tadi aku itu Denny tadi, Denny. Kau ni kenapa ke? Sakit kepala sekarang. Aduh. Itu Denny yang aku dah tengok. Dia pakai baju tu juga. Itu Denny tadi. Tapi kenapa tiba-tiba sekelip mata hilang? Dia bukan hilang apa bendanya. Kemungkinan dia berjalan ikut apa, dia berjalan ke sini ke? Kita tak tahu. Ha. Aku tak ingat. Yang setahu aku, aku pesan and Black bangunkan aku jam 12. Itu saja. Ha. Itu saja yang saya ingat. Apa yang, okey, diorang mau tanya, apa yang kau ingat tadi? Aku ingat last, lepas aku berinteraksi dengan benda tu, badan aku lemas. Jadi aku bagi tahu kau, aku bilang aku pergi kereta dulu, kasih bangun aku jam 12. Itu sahaja. Mute je, geng. Mute je. Mute saja. Janganlah kick. Mute je. Kesian orang haters. Kesian orang, geng. Kesian orang. Janganlah. Haters pun nak cari makan juga, haters ni. Haters pun nak cari makan sebenarnya. Orang pun nak tengok sebenarnya. Orang pun sebenarnya nak tengok. Aku rasa dengan acik-acik korang sekali ni aku masuk dalam tong sampah kan. Alah, bodoh korang ni. Ya Allah, salam bang. Happy nak air betul. Oi, boleh cermin tepi semak laut tadi. Kau cakap nak bagi tahu. Ha? Mana ada aku jadi haters lah macam ni. Dah habis buat parah ke? Macam mana nak habis buat parah? Ha? Kalau start pun tak jalan. Ha, kalau start, oi. Relax kau lah. Ya. Lepas baca ayat je terus dia ni gaib. Bagus juga ada hater dan ada support betul. Hey, kau okey ke? Eh? Okey ke? Kolok-kolok kemang-kemang boleh. Boleh. Dah batu muka kodoh setahun. Tak apalah, tak ada masalah. Mungkin tak apalah, tak ada masalah. Kemungkinan aku tak ada rezeki pada malam ini buat hunting dekat sini. Tak ada rezeki. Memang tak ada rezeki, geng. Tak apa, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Dah lah, balik lah bahaya tu. Tak, kita orang akan pergi sini, Blik. Kita orang akan, aku cakap, benda ni kita takkan pergi dengan segera begitu sahaja. Kenapa terjadi macam ni? Kenapa terjadi macam ni? Itu saja. Kita nak tengok kenapa terjadi macam ni. Itu je. Thank you, Kanurin. Kenapa jadi macam ni? Tidak masalah ke? Cermin tadi apa, Blake? Kau nak cerita cermin tadi? Cermin apa? Blake Jonas su balik tu. Su balik?
Johana suruh balik ke? Ha? Johana suruh balik? Begitu. Masalah dia sekarang, admin kau dah kaya, punya ID yang satu. Tolong open balik kek. Macam mana aku nak open kau balik? Siapa semua kau cakap betul? Eh, muka kau macam Yasin sendiri. Ya Allah. Lui, terasa hati dengan kau. Ya Allah, nak terasa hati dengan aku buat apa? Weh, siapa rekod pas tu post tekan 46? Bila pula nak buat parah cermin yang kau cakap? Apa ni? Hah? Sedap jadi aku, weh. Hey, thank you siapa yang main bell. Thank you semua ni buatkan rezeki. Tak ada masalah lagi. Kau baliklah. Aduh, hai, masalah pula kau. Tak apa lagi, aku dah jelaskan betul-betul. Korang, kalau korang tak tahu benda ni, sebetul-betulnya kalau korang tak buat, nah inilah terjadi masalah macam ni. Okey, aku terus terang lagi . Aku tadi hunting. Lepas tu aku dengan Denny nampak sesuatu. Lepas tu seru. Nampak sesuatu. Lepas tu nampak lagi benda yang karut dekat depan. Kamera yang dekat dalam bangunan ini. Lepas tu rupanya aku pergi kereta. Tadi pun tak ada. Aku naik balik. Aku mengamuk dekat atas. Fikir dengan lo apa benda semua. Suruh call polis apa benda semua. Lepas tu aku turun balik. Aku dekat kereta. Aku tengok dekat kereta dia ni. Dekat kereta. Itu ceritanya. Sampai terjatuh. Sakit aku punya kaki. Itulah paranormal. Risiko paranormal dekat Bigolan. Faham tak faham? Faham tak faham? Ha? Aduh, kata nak cerita pasal cermin. Cermin apa? Tak ada cerminnya. Cermin tadi apa? Ramai tanya tentang cerita cermin tadi. Pilot tadi balik. Ha? Cermin? Ada cermin ke? Dekat tepi laut? Hai? Kenapa makin mengarut pasal kita punya kopi yang lain ni? Tak. Ada cermin, Blek. Nak datang rumah boleh. Nak raya. Ada kau nampak? Ada pergi tengok. Tak, korang ni dah mengarut korang ni. Korang ni dah mengarut korang ni. Cermin kepala utuh kau lah. Korang dah mengarut kau ni. Tak apa, kau. Di dalam kereta dulu. Kepala sakit tu. Tidak ingat apa-apa ni. Uish. Tu geng, dia tak ingat apa-apa geng. Tengok. Tu, Azim, subhanallah. Betul tak? Tengok. Apa? Kau sendiri yang cakap nak terang pasal cermin tu. Bila masa aku nak terang? Dengar. Entahlah, tapi kami pun seorang ni tentang cermin. Aku seorang je dengar tentang cermin tadi. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tunggu jalan. Baca WhatsApp lagi. Okay, dah perasan black. Jom kita bakar dulu tu. Kita bakar tempat dulu. Kita bakar. Sekarang ni kita belum selesai. Okey. Sekarang ni kita punya hunting belum selesai. Yang ni baru dia ni suara kuat. Betul. Tadi dia tak dia ni. Okey guys, kita punya hunting belum selesai lagi. Innahumuyu. Kuat ke atas. Ada orang macam ada benda ni. Tak, sekarang ni memang kau kan? Kau kah? Saya. Ha? Ada benda kuat dekat atas. Ha? Tempat tadi ni kau. Guys, kau dengar tak? 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 Kau dengar tak?
sabar dulu. Sabar dulu, lek, sabar dulu. Ada bahaya tu, lek. Anjing ni gila, tak boleh. Geng, kita stop. Geng, kita stop parah ni. Stop parah, stop parah. Aku nak stop parah ni. Aku stop lah, aku nak stop live. Eh, kita nak stop, kita stop. Kita orang nak stop, geng. Kita orang nak stop. Syirik ya geng. Sebab tempat ni memang pemukan saka sebenarnya. Ini tempat resort. Aku rasa ini tempat resort. Tempat-tempat yang resort. Tempat resort. Kita orang bukan yang nak buat syirik-syirik pun benda semua. Tak ada salah kita orang pun. Benda dah betul. Benda dah betul. Memang benda yang betul. Bukannya kita orang nak berlakon ke benda. Ya Allah. Mana jadi manusia jadi siapa lah gua. Nanti kalau dia layan. Gila siap benda ni tempat ni. Aku nak repeat balik lah tempat ni. Tali ya betul. Lepak dulu, lepak. Terus, kita kira dah. Kita kira dah. Test, test.